Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cahil PBMF. Sekarang saya mau kasih tahu tutorial tentang cara memotong MP3 sesuka kalian. Kalau suka refnya atau dari awal lagunya, ini caranya guys ya. Saya mau kasih tahu tipnya buat kalian semuanya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa channel ini di subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian semuanya. Sekarang cukup download aplikasi yang bernama potong nada lalu dicari. Nah, ini di sini banyak aplikasi yang berbeda-beda. Kalau saya lebih simpel make yang ini. Yang paling atas editing musik potong lagu. Menggabungkan juga bisa ini guys. Ini caranya seperti ini. Berhubung saya sudah menginstal, berarti saya tinggal dibuka saja aplikasinya seperti ini. Cara memotongnya MP3-nya seperti ini. Kita masuk ke aplikasinya. Nah, terus di sini banyak pilihan, pilih audio yang dipilih. Suara rekaman, mengelola kontak ringtone. Pilih yang diedit, pengaturan. Kalian pilih saja untuk lagu yang ingin dipotong dengan tekan yang paling atas yang bacaan file audio yang dipilih. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kalian tinggal pilih. Atau lagu kalian ada di kartu SD, kalian tekan. Tinggal tekan ini atau ini yang ada di atas pojok kiri ini, guys. Kalau saya ada di kartu SD. Ini saya mau ngasih tahu lagu mana yang ingin dipotong. Lagu apa yang mana? Ahmad Ya Habibi ini guys ya. Nah, ini Ahmad Ya Habibi dari Subban. Saya ingin potong, mau ambil refnya. Kalian tekan gunting ini. Terus kalian potongan cepat, dipotong dengan antar moka detail. Kalau pemotongan cepat ini guys, kalian tidak tahu mana yang ref, mana yang dari awal. Jadi kalian tekan yang dipotong. Nah, ini guys, maaf. Ada iklan sebentar. Kalian tekan yang paling bawah yang tadi itu guys, yang dua pilihannya seperti ini. Nah, ini kan. Kalian tinggal geser-geser kalau mau ambil refnya seperti ini, seperti ini. Mau dipotong sebagian mana? Ini langsung, kalau seperti ini langsung ke refnya. Langsung ke ref. Kalau mau coba tinggal tekan ini di bawah ada play, ada yang stop, ada yang nick. Ini langsung ke refnya. Kalau kalian ingin panjang, kalian geser yang sebelah ada tanda merah ini, jangan yang hijau. Yang merah ini digeser-geser sampai kemana keinginan Anda. Nah, seperti ini. Kalau mau diberhentiin dari sini, kalian berhentikan di sini. Seperti ini. Kalau saya sedikit saja karena contoh. Kalau yang hijau ini digeser guys, tambah ke lebih, menggeser seperti ini guys. Tambah ke ujung, ke depan, ke tengah. Nah, seperti ini guys. Kalau yang hijau itu hanya ngatur posisi. Kalau ini yang memotong di bagian mana. Ini yang tanda merah ini guys. Kalau saya seperti ini saja, cukup di sini. Terus tinggal simpan saja, guys. Ada gambar cut ini yang di atas pojok atas, kita tekan saja. Ini pilih. Kalau saya mau disimpan ke musik, terserah kalian mau disimpan kemana, guys ya. Kalau saya mau simpan di musik, biar kalau karena lagu-lagu saya ada di sini. Saya simpan di musik terus menyimpan. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah tersimpan guys. Mari kita ke file biar kalian ngerti. Keluar untuk masuk ke file. Ini saya masuk ke file. Tadi saya disimpan di memori internal. Kalian kalau mau pilih yang semua guys biar filenya ketemu semua. Kalian tekan yang namanya
Rarington ini, Rarington editor. Kalian tekan musik karena tadi saya disimpannya ke musik. Berarti lagu tadi yang dipotong ada di musik seperti ini, guys. Nah, ini Ahmad ya Habibi ini, guys. Ya. Play saja musik. Nah, ini simpel kan kalau kalian ingin memotong MP3 seperti itu. Oke, semoga kalian ngerti dan bisa memahami tutorial cara memotong MP3 ini. Tutorial ini bermanfaat atau kalian memahami, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.